giatkan siri bengkel pemotoran di Parlimen Kanga dan juga di parlimen-parlimen lain di seluruh negara? Dan yang terakhir, apakah usaha KBS membantu rakan niaga memandangkan pada hari ini peluang bekerja di sektor awam dan sektor swasta amat terhad? Terima kasih. Ada tiga soalan tambahan di situ, Tuan Yang di-Pertua. Saya tak boleh ingat semua tetapi saya nak jawab dulu mengenai rakan niaga. Untuk rakan niaga, ini memang kerjasama yang kita lakukan dengan Kementerian Kewangan dan juga KUSKOP. Okay, ini adalah hasil, rakan niaga adalah cadangan Yang Berhormat Pontian. Saya ingat lagi di mesyuarat. Jadi rakan niaga, kita kerjasama dengan kementerian yang mempunyai agensi spesifik yang boleh menurunkan kemahiran itu untuk membantu golongan belia. Yang keduanya mengenai rakan lita. Rakan lita, data yang saya ada, bukan yang paling popular dalam 10 gaya hidup. Yang paling popular adalah rakan aktif dan diikuti dengan rakan demokrasi, kemudiannya rakan ekspresi. Untuk rakan lita, tahun lepas sahaja, kita mempunyai penglibatan lebih kurang, sasaran kita 4,000 belia, tetapi kita hanya ada 3,581 belia yang terlibat dalam rakan lita. Ini saya lihat kemungkinan adalah kerana kekurangan fasiliti lita untuk program-program seperti ini. Jadi Kementerian Belia dan Sukan telah mengambil inisiatif untuk tengok bagaimana kita boleh memperbanyakkan lagi pembangunan fasiliti untuk motocross seperti yang kita bangunkan di Perlis. Dan kita sedang menyediakan kertas sekarang untuk melibatkan semua exco negeri, dan selepas kertas ini siap, kita akan bagi offer seperti yang kita lakukan untuk naik taraf padang untuk Liga Bola Sepak bersama setiap negeri. Jadi yang itu saya kira selepas kita mempunyai fasiliti tersebut, jumlah yang akan terlibat dalam rakan lita akan bertambah selepas setiap negeri mempunyai fasiliti khas. Untuk rakan lita yang kereta lumba, yang itu semua memerlukan tapak tanah yang sangat besar dan kos yang sangat tinggi. Dan yang itu memang sukar untuk kita. Jadi kita nak fokus untuk motocross dahulu.